I wanna follow where she goes. I think about it. Kemana kita? Taman Safari. Nih Al, bisnya Al, kita jalan-jalan naik ini ntar. Wah, berarti kita juga bisa ngasih makan dong? Bisa, ngasih makan. Al mau ngasih makan? Mau. Yeay, kalau gitu langsung aja kita naik. Kita naik, muter-muter Taman Safari, naik bis safari, biar yuk. Yeay, liburan dimulai. Lebaran kali ini, Kevin dan Cia ngajak Al untuk liburan ke Taman Safari New Weekenders. Pertama, kita akan diajak berkeliling melihat koleksi hewan yang ada di sini. Tuh lihat, kita jadi berasa dekat banget sama hewan-hewan ini. Lucu-lucu ya. Koleksi hewan di Taman Safari ini emang banyak banget. Terdapat 300 spesies yang bisa kamu temuin di sini. Dari hewan yang tumbuh di darat, udara, bahkan air, semua ada. Jangan lupa beli wortel atau pisang ya guys. Karena selama mengelilingi Taman Safari ini, kita bisa ngasih makan langsung ke hewannya. Eits, tapi cuma hewan tertentu yang terbilang jinak ya. Jadi kita udah beli wortel nih Al, mau kasih makan lamanya dulu nih. Satu. Aku juga. Ini buat Cia, ya. Yuk kita mau kasih makan wortel buat lama. Ayy. Ini lucu loh bulunya tuh. Hai. Hai. Oh dia nengok tuh. Halo, mau nggak? Hai. Oh my gosh, bagus banget kalian. Iya, bulunya bagus banget. Kita dicuekin. Dicuekin. Kasih makan hewannya. Jadi sekarang ya, kita masih akan langsung menuju ke kandang yang berikutnya. Apa kandangnya? Oke. Jadi ini adalah kandang yang ditunggu-tunggu banget pokoknya. Semua yang ke Taman Safari pasti pengen banget lihat kandang ini. Nih, kandang apa, Al? Yuk. Singa. Ya, betul banget. Kandang singa. Mau Sumatera. Ini kecil. Harimau Sumatera. Ini harimau terkecil sekaligus harimau terbesar di dunia. Iya, tadi tuh kita pas dari kandang singa mau masuk ke kandang harimau itu ada pintunya. Karena apa, Kevin? Coba jelasin ke weekender. Karena di sini itu kan exhibitnya carnivore, carnivore gitu. Takutnya mereka masuk terus berantem satu sama lain dimakan. Kalau enggak masuk ke tempatnya herbivore dimakan juga. Jadi ada pemisahnya. Benar ya, Mas ya? Terima kasih, Kevin Pedia. Kita udah muterin selama kurang lebih 1 jam, lihat banyak banget hewan. Tapi nggak cuma di sini aja, kan ntar juga ada yang jalan-jalannya. Maksudnya kita nggak naik mobil, habis ini kita kesana. Lagi jalan-jalan. Oh my God, gemes banget. Teddy bear. Wah, gila, seru banget. Hati-hati, Al. Op. Nih, Al, coba kasih tau deh. Seru nggak tadi? Seru ya, wow. Tapi nggak cuma itu aja, kan tadi kan kita udah yang naik mobil. Nah tinggal yang jalan-jalannya belum? Oh gitu, masih bisa nih kita jalan-jalan? Masih masuk ke dalam. Oke, kalau gitu lanjut yuk. Kita masuk. Ayo. Ini baby zoo, kamu masih baby nggak? Enggak, langsung dijawab enggak mau. Kita di sini nih pengen lihat yang masih kecil-kecil. Ada kangguru, terus ada beberapa jenis kucing juga. Betul. Di dalam sini yang masih kecil-kecil. Nah, dan katanya kita juga bisa main sama kanggurunya langsung nih. Tapi enggak tahu nih boleh megang apa enggak. Nah, langsung lihat aja kalau gitu. Ayo. Yuk. Ayo. Wow, nih kanguru rest area. Tuh, kadang kita perlu istirahat, tapi jangan ragu untuk mengamati dari jauh. Asik. Oke. Oke. Baiklah. Kanguru, hewan asli Australia ini memang menggemaskan ya, Weekenders. Cia dan Kevin mau kasih makan mereka nih.
gak mau ikut, soalnya takut. Tenang Al, kan udah ada kipernya. Lemur yang ada di film Madagaskar yang dia itu jadi rajanya. Yang suka kayak berbuat pisang. Ini nih, hewan aslinya kayak gini. Lucu banget sih, cuma matanya kayak mengerikan. Dan ini gak boleh dipegang katanya, karena bikin bikin. Itu pun di sebelah aku ada lagi. Lagi jauh, Al, sini dong. Al, gak mau ya? Kamu takut ya sama kangguru ya? Aku kegigit. Ini kangguru tuh sebenarnya berarti kalau hamil yang di kantongnya apa gimana? Enggak, hamilnya tetap di rahim. Cuman tuh cuma hamilnya cuma 1 bulan. Habis itu ngelahirin anak yang gede cuma 2 cm. Terus habis itu dia akan stay di kantongnya. Stay di kantongnya. Dan, cepet banget ya berarti? Cepet banget. Dan kalau kita kebanyakan tahu kalau kantongnya tuh cuma bisa muat anak satu. Gitu. Padahal tuh bisa sampai 3. Di dalam satu kantong. Enak banget ya kalau manusia cuma sebulan, berarti pas lahir nggak jadi gendut. Ntar dia di mana? Badannya nggak gendut kalau manusia cuma sebulan, ya nggak? Yuk kita jalan lagi yuk. Bye-bye.